Samsung Galaxy M62 resmi dirilis ya. Sebenarnya awalnya nggak akan beli dan review Samsung M62 ini sih, tapi ya karena bonusnya lumayan, ya sikat aja. Nah, ada 5 alasan kenapa saya ada kepikiran buat nggak beli Samsung Galaxy M62 ini. Cukup tricky sih di sini, karena si Samsung M62 ini tuh hampir mirip ya dengan pendahulunya si M51. Tapi dengan beberapa sentuhan yang bisa dikatakan cukup ya cerdik atau tricky ya. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu layar Samsung Galaxy M51. Di sini Samsung Galaxy M62 pakai layar yang sama banget kayak M51. Punya ukuran 6,7 inci dengan panel Super AMOLED Plus. Plus di sini maksudnya itu adalah punya ketebalan yang lebih tipis dibandingkan AMOLED yang biasanya, sehingga buat si ponsel tuh nggak terlalu gemuk. Resolusinya sama Full HD Plus dengan refresh rate-nya masih 60Hz, jadi nggak ada perbedaan sama sekali dengan M51. Sayang juga sama-sama nggak dibekelin si screen protector bawaan. Emang sepele sih ya, tapi agak sayang aja sih. Selanjutnya tuh baterainya sama kayak Galaxy M51. Sama halnya dengan sektor baterainya, baterainya ini tuh masih punya ukuran jumbo sampai 7000 mAh. Baterai ini punya dukungan pengisian daya sampai 25W. Tentunya si charger 25W-nya itu udah ada di kotak pembelian, nggak usah beli-beli lagi. Ketiga itu kameranya lagi-lagi Samsung Galaxy M51. Agar meminimalisir biaya pembuatan, lagi-lagi di sini tuh Samsung Galaxy M62 pakai konfigurasi kamera yang sama dengan M51. Kamera utama 64MP, ultrawide 12MP, makro 5MP, dan depth 5MP. Sedangkan kamera selfie-nya punya resolusi 32MP. Nah, ini tuh yang agak jadi pembeda, yaitu pilihan storage. Untuk membedakan dengan M51, di sini pilihan konfigurasi dan penyimpanannya tuh lumayan menarik. Punya kapasitas 256GB, itu pun masih bisa ditambah dengan microSD yang slotnya tuh terpisah dari dual SIM-nya. RAM-nya cuma satu varian, ada 8GB aja. Pilihan warnanya di sini tuh berbeda ya, ada hitam, biru, dan hijau. Tapi dikasih sentuhan gradasi warna silver gitu ya di bagian bawahnya. Dan mungkin ini adalah yang menjadi daya tarik utamanya, yaitu si chipsetnya sama kayak seri Galaxy Note 10. Yaitu Exynos 9825 yang pada dasarnya itu udah berumur 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Chipset dengan pabrikasi 7 nanometer ini tuh sebenarnya terhitung gahar ya, karena ini tuh udah kelas flagship yang dulu dipakai di seri Note 10. Secara teori tentunya bakal bawa performa dan pemprosesan gambar yang lebih bagus dibandingkan Samsung Galaxy M51. Apalagi yang menarik di sini dari semua spesifikasi yang ada, Samsung M62 dibalut sama software One UI, bukan One UI Core. Dengan mempertimbangkan 5 hal ini, sebenarnya udah agak kebaca ya bakal gimana user experience-nya. Nanti semuanya bakal kita bahas lebih lanjut di review, apakah ini tuh worth it atau enggak. Apakah kita mending langsung beli M51 aja yang harganya udah lebih terjangkau, atau nunggu ponsel lainnya, khususnya ponsel-ponsel 5G yang kemungkinan besar bakal berdatangan lebih banyak variasinya ya. Karena ya saat ini 5G mulai berkembang di Indonesia. Ditunggu aja reviewnya, jangan lupa buat like, share, subscribe, fix.me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video review atau video lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.